الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل لقطة من لساني أفقه قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi Sayyidina Muhammad wa fi dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafatahum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan ni'mat, karunia, hidayah, inayah yang sampai malam hari ini masih terserah pada kita semua Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke hari kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul baitnya. Bapak dan Ibu, -Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah tugas yang teramat berat diberikan kepada saya untuk mengulas apa yang pernah disampaikan oleh Maha Guru kita Buya Jalaluddin Rahmat Rahimahullah Dan Tentunya siapapun Yang mengenal beliau Almarhum Akan merasa Bahwa tugas seperti ini Mustahil untuk dilakukan Selain Kedalaman makna Yang sedemikian rupa ya dalam setiap apa yang disampaikan oleh almarhum, dan sebagaimana kita ketahui, setiap ucapan singkat beliau memberikan segudang makna dan segudang arti bagi kehidupan kita yang terkadang akal kita tidak mampu untuk menelaah secara sempurna. Jadi, malam hari ini sangat berat sebenarnya lidah saya untuk menguntai kata-kata untuk membahas apalagi mensyarah apa yang disampaikan oleh Maha Guru kita Buya Jaludin Rahmat maka saya malam hari ini akan meniatkan setiap apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya pahami dari ucapan beliau dari penyampaian beliau dari petuah-petuah beliau Yang malam hari ini Saya coba untuk e, Menyampaikan Apa yang saya pahami Tentang Salah satu sifat e, Yang Menghalangi sampainya Amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sifat itu apa yang Kita sebut dengan Al-khianah atau khianat Yang menghalangi sampainya amalan-amalan kita sampai ke makom samawi yang menghalangi setiap amal ibadah kita dan menjadikan kita kehilangan sesuatu tanpa kita sadari kita tidak memiliki sesuatu bahkan tanpa kita sadari yaitu al khianah khianat sebagaimana yang disampaikan oleh almarhum secara ringkas adalah tidak menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan dan lawan katanya adalah al-amanah atau amanat memegang amanat. <coughs> Allah Subhanahu wa taala berfirman Qala Allah taala Di muqamil fi muqamil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ta Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul dan berkhianat kepada amanat. <tuh> Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan uh, berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulullah adalah melakukan maksiat. Setelah sekian banyak nikmat yang dianugerahkan kepada kita, kemudian kita bermaksiat kepada Allah maka kita terhitung sebagai orang yang berkhianat kita terhitung sebagai orang yang khain bahkan ketika sifat khain itu terus dipelihara maka kita disebut dengan khawan adalah orang yang suka berkhianat yang gemar berkhianat dan tidak eh, apa namanya tidak melakukan sesuatu kecuali di situ ada nilai khianatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyertakan sifat khawan atau ahli khianat ini dengan dosa khawan dengan uh, kekafiran, bahkan khawan sebagai uh, rasul nifah, kata Imam Ali, jadi sumber daripada kemunafikan. Allah berfirman, inna 'Allah la 'Allah berfirman, khawan Uh, Sebenarnya Allah tidak menyukai orang yang khawan, yang kemar berkhianat, asiman, lagi pendosa. Jadi sifat khianat yang menjadi malakah, menjadi khawan orangnya, dengan wazan mubalakah, yang sering sekali berkhianat, itu disandingkan dengan asim, orang-orang yang berdosa, pendosa. Allah juga berfirman, inallah Allah la yuhibukullah kafur. Allah tidak menyukai orang-orang yang khawan apa khawan yang kafur khawan lagi kafir pengkhianat gemar atau pengkhianat ketika kita mengatakan pengkhianat artinya itu sudah menjadi malakah kalau orang melakukan khianat satu dua kali tapi kalau terus menerus kita menyebutkan dengan pengkhianat atau menjadi khawan khawan bahkan khawin juga sudah menjadi bagian Uh, dari apa malakah karena menjadi isim fa'il menjadi bagian malakah pe bagian tapi itu lebih parah lagi. Ala kuliahan kita lanjutkan uh, semakin berat saja bibir ini untuk mengucapkan kata-kata uh, ketika kita mengingat betapa agung guru kita maha guru kita alustad Buya Jalaluddin Rahmat rahimahullah ala kulihal. Malam hari ini kita setelah tadi melihat ayat, kita akan sedikit menyampaikan riwayat, baru kemudian kita akan membicarakan mengenai bentuk-bentuk khianat di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang tadi disinggung dalam ayat la tahunullah wa rasul wa la tahun amanatikum. Nah, disebutkan dalam riwayat Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam nah, <tuh> kita mulai dari sabda Rasulullah Rasulullah bersabda <tuh> al makru wal khadiatu wal khiyanatu finar sesungguhnya makar <tuh> khadiah di budaya wal khiyanah dan khianat itu finar di neraka tempatnya adalah neraka Wa qala sallallahu alaihi wa alihi Rasulullah juga pernah bersabda, Laisa minna man khana bil amanah. Bukan termasuk golongan kami, orang yang mengkhianati amanat. Wakala <tuh> sallallahu alaihi wa sallam, Rasul juga bersabda, Arba'un la tadkhul baitan wahidatum huna ila khariba. Ada empat perkara yang kalau satu saja di antara empat perkara itu masuk ke dalam sebuah rumah, maka rumah itu akan rusak dengan makna yang sebenarnya. Walam yakmur bil barokah dan tidak dimakmurkan rumah itu dengan berkah. Empat perkara yang kalau satu saja ada di dalam di rumah kita walayyadzubillah maka akan rusaklah rumah kita itu. Hancurlah rumah kita itu. Empat perkara itu adalah al khianah, khianat, wasirqa, yaitu pencurian, mencuri, wasyurbul khamr, meminum khamar, waszina, dan zina. Dan khianat ini merupakan sifat yang sangat berbahaya hingga kita tidak diperkenankan untuk membalas tindakan khianat itu dengan pengkhianatan juga. Kalau kata almarhum Buya Jaluddin Rahmat dalam pembahasan ini beliau mengatakan bahwa al-Imam mengatakan bahwa akan sampaikan amanatku bahkan kepada orang yang telah membunuh ayahku. Jadi amanat adalah amanat, tidak boleh kemudian khianat dibalas dengan apa khianat. Dan ini sejalan dengan sabda Rasulullah s.a.w alaihi wa alaihi la tahun man khanaka. Jangan kau membalas pengkhianat dengan pengkhianatan juga jelatakun tahun khaunaka kacangan kau khianati orang yang mengkhianatimu fataku namitlahu maka yang kau yang akan jadi seperti dia jadi kita lihat bahwa eh, khianat sedemikian lupa bahkan untuk tindakan khianat kita tidak boleh membalasnya dengan khianat Kata Amirul Mukminin Rasul Nifak al Khiana, Amirul Mukminin bersabda sumber daripada kemunafikan adalah khianah atau khianat ala kulihal. Kemudian Amirul Mukminin juga pernah mengatakan iya iya kawal khianah waspadalah atau hindarkan dirimu dari khianat fa'innaha syarru maksiatin sesungguhnya khianat itu adalah maksiat yang paling buruk fa'innal kha'in al mu'adzab bin nar ala khianatih. sesungguhnya al kha'in tukang khianat itu yang akan disiksa di dalam api neraka atas khianatnya jadi khianat adalah satu sifat ya satu perbuatan yang kemudian ketika terus menerus dilakukan jadi manusia punya kecenderungan ketika <coughs> eh, dia tidak pernah berbohong maka ketika dia berbohong sekali ia akan merasakan gelisah ketika dia berbohong eh, kemudian dua kali tiga kali mulai terbiasa 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 menjadi tidak gelisah lagi bahkan sampai pada tahap jadi malakah jadi dia tidak berbicara kecuali ada kebohongan di dalam pembicaraannya dan itu namanya jadi malakah jadi kalau tadi ada orang yang khawana ada orang yang berkhianat kemudian ada khoin pengkhianat kemudian ada khawan yang gemar berkhianat jadi ada yang sesekali berkhianat ada orang yang sering berkhianat ada orang yang gemar berkhianat ada orang yang tidak melakukan sesuatu kecuali ada nilai khianat di dalamnya wali'adzubillah jadi bapak dari ibu Allah Subhanahu Wa Taala itu beberapa ayat dan beberapa riwayat mengenai al khianah dari oh ya yeah, ada satu riwayat juga dari Amirul Mukminin alaihi salatu wasalam al khianah tu dalilun ala qillatil wara wa adami tiyanah khianah adalah dalil atau bukti kecilnya atau lemahnya sifat warak dan tidak beragamanya seorang <coughs> jadi uh, pengkhianat atau al-khain atau sifat khianat adalah <coughs> merupakan bukti dari tidak ada sifat porok dalam diri kita, kita selalu berusaha untuk mengejar sesuatu mengejar sesuatu dan menghalalkan segala cara <coughs> al Alakulah itu beberapa ayat dan beberapa riwayat mengenai Al-khiyana nah, Mohon maaf kepada Bapak, Bapak, Ibu Saya memang sengaja tidak menggunakan Background resmi Mengingat Saya merasa malu untuk Menyampaikan apa yang disampaikan oleh Maha Guru kita Dan kita Anggap ini sebagai ngobrol kita Tentang apa yang kita Fahami dari apa yang disampaikan oleh Maha Guru kita uh, Kemudian Kalau kita Dari ayat dan dari riwayat yang kita dapatkan Kita bisa melihat bentuk-bentuk khianat itu uh, Terbagi dalam beberapa bentuk atau ada beberapa bentuk uh, Sikap atau perbuatan khianat Yang pertama adalah khianatullah wa rasul Jadi khianat kepada Allah dan khianat kepada Rasul dan khianat kepada Allah itu kata lain dari maksiat kepada Allah khianat kepada Rasul maksiat kepada Rasul kalau kata almarhum Buya Jalaluddin Rahmat rahimahullah beliau mengatakan bahkan memotong-motong ayat atau memotong-motong hadis untuk kepentingan kepentingan duniawi hawa nafsu itu termasuk khianat dengan mudah mengatakan Qala Rasulullah saya ingat dulu guru kita pernah bercerita mengenai ayatul khu'i rahimahullah dari ayatul khu'i ketika menyampaikan ayat beliau selalu mengatakan Qala Allah Allah berfirman yang kira-kira bunyinya demikian padahal ayat yang dibacakan oleh beliau lengkap lengkap karena beliau melihat bahwasanya kalau beliau mengatakan Allah berfirman, ia mewakili Allah Subhanahu wa taala, mewakili Allah Subhanahu wa taala, maka ketika jangan-jangan ada pengkhianatan meskipun tidak disengaja terhadap amanat ayat yang harus disampaikan sesuai dengan apa adanya. Karena itu barangkali perlu juga ditradisikan di dalam E, tradisi keilmuan kita ketika kita menyebutkan ayat atau riwayat kita menyebutkan e, meskipun barangkali kita merasa hafal kita mengatakan kalau Allah Taala yang kira-kira demikian kalau Rasul yang madmunnya secara garis besarnya seperti ini meskipun nanti yang kita baca lengkap yang kita baca tidak ada yang tertinggal dari apa yang kita dapatkan dari kitab hadis tapi alangkah E, baiknya kalau kita membiasakan diri kita untuk Kalau Allah Ta'ala yang kira-kira demikian Kalau ayatul hu'i katanya mengatakan Misalkan kalau Allah Ta'ala e, madmunu kaulihi Jadi kandungan atau intisari daripada firmannya adalah demikian Padahal yang dibaca ayat lengkap Nah <tuh> Tapi kalau tidak disengaja tidak masuk ke dalam kategori khianat Wa antum ta'alamun dalam ayat mengatakan la tahunullah wa rasul wa la tahunu amanatikum wa antum ta'lamun dan kalian tahu kalian sadar bahwa itu eh, apa namanya tindakan khianat <tuh> jadi bentuk yang pertama adalah khianat kepada Allah dan Rasulnya wa yakunu dhalik bima'asyatihima dan itu eh, dilakukan atau khianat itu lahir dari maksiat yang kita lakukan. Jadi maksiat itulah khianat pada Allah dan kepada Rasulnya. Kalau Abu Ja'far Al-Bakir uh, al salatu al wassalam, Imam Bakir, pernah berkata, ya yul, ketika beliau ini membaca ayat yang tadi kita baca pertama kali, yani, Ya Ya ayuhalladzina amanu, la wa rasul, wa takhunu amanatikum, wa antum ta'alamun, beliau menjelaskan fakhiyanatullahi war rasuli maksiatuhuma yang namanya khianat pada Allah dan Rasulnya adalah bermaksiat kepada keduanya itu Allah dan Rasulnya wa amma khianatul amanah adapun khianat terhadap amanat fakullu insanin makmunun ya makmun ala azza wa alaihi maka setiap manusia memegang amanat atas apa yang telah diperintahkan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amanat yang diberikan kepada kita itu memiliki uh, konsekuensi perjuangan untuk kita mempertahankan amanat itu dan menyampaikan kepada yang berhak menerima amanat itu. Uh, pendidikan anak misalkan kita sering mendengar anak adalah amanat artinya Pendidikan anak itu merupakan kewajiban yang, kalau tidak kita lakukan, maka kita menjadi hain, menjadi pengkhianat. Itu eh, termasuk di dalam khianat amanah, dan saya kira dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kita saksikan, contoh dari khianat terhadap amanat. Nah, para koruptor adalah orang-orang yang mengkhianati amanat, bahkan ketika Rasul diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin maka para atau orang-orang yang mengaku sebagai ulama, ustadz, kiai jika ia tidak menyampaikan misi rahmatan lil alamin maka ia masuk ke dalam golongan khain pengkhianat karena amanat yang disampaikan kepada Rasulullah terutama kepada para ulama yaitu adalah rahmatan lil alamin wa ma ma'arsalna ila rahmatan lil alamin jadi ketika kita tidak rahmatan lil alamin maka kita khianat dan khianat itu disejajarkan dengan asim adalah para pendosa ala <tuh> kulihal itu khianat pada Allah dan khianat pada Rasulnya itu bentuk pertama bentuk yang kedua itu khianat ilmiah mungkin tadi sempat kita sebutkan juga jadi khianat ilmiah ya ini ketika e, seseorang berusaha untuk melakukan adas tahrif. jadi melakukan pemalsuan terhadap e, apa namanya ilmu pemalsuan ilmu itu bisa aja karena seseorang itu merasa atau tidak ingin dianggap tidak tahu kemudian dia mengarang e, apa namanya untuk supaya tetap terlihat alim dan tahu segalanya maka ia melakukan khianat ilmiah melakukan khianat dengan menyampaikan hal-hal yang tidak uh, sesuai dengan dengan kenyataan mudah sekali mengatakan kalau Qual Allah kalau Rasulullah kalau dan lain sebagainya tahrif juga penyimpangan jadi menyimpangkan kita ingat Wa amal ladina fi fayattabi'una matashabah minhubdaga al-fitnah mabda' ta'wil. Adapun orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya sengaja mereka mengikuti yang mutasyabihat. Ibta'ara al-fitnah Untuk menebarkan fitnah, tujuannya untuk menebarkan fitnah dan mengharapkan takwil sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka. Itu termasuk hianat ilmiah atau hianat ilmu fil Atau merekayasa Memanipulasi hakikat ilmiah Termasuk juga Memanipulasi sejarah Itu juga adalah khianat Bagaimana Khianat itu menghasilkan Kejahilan masyarakat Pada zaman yang datang Kemudian terhadap sejarah Agamanya Terhadap sejarah nabinya Terhadap sejarah khalifah-khalifah Nabinya Nah, ini yang disebut dengan al, al ilmiah. Dan khianat ilmiah ini lebih besar daripada khianat uh, maliyah misalkan, atau khianat harta. Khianat harta kita bisa mengembalikan, orang berkhianat bisa mengembalikan harta itu yang merupakan hasil khianatnya. Tapi khianat ilmiah sudah menyebar ke sampai berapa atas yang tidak mungkin untuk kita bisa istidrak, kita bisa ralat lagi, kejar lagi, dan bukankah banyak sekali bencana yang dialami oleh umat manusia, terutama kaum muslimin, itu karena tidak amanatnya atau atau khianatnya orang-orang yang seharusnya menyampaikan kepada kita ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rahmatan lil alamin dan bi Jaluddin rahmat rahimahullah adalah orang yang kita bersaksi dan menyaksikan betapa beliau adalah orang yang telah menyampaikan amanat ilmiah, amanat keilmuan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ajarkan kepada kita rahmatan lil alamin, memberikan rahmat, kasih sayang kepada alam semesta. Tidak hanya kaum muslimin, tapi kepada uh, umat agama yang lain. Betapa hal itu dibuktikan dengan rasa kehilangan yang besar tidak hanya dari kaum muslimin, bahkan dari kalangan non muslim yang pernah berinteraksi dengan beliau merasa kehilangan sosok yang bisa memberikan gambaran kasih sayang e, di dalam Islam. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan kepada bentuk yang lain setelah tadi kita membahas mengenai bentuk yang kedua daripada apa, apa khianat yaitu khianat ilmu setelah tadi khianat Allah Rasul kemudian khianat amanat kemudian khianat ilmu nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tanasahu fil ilmi fa inna khianata ahadikum fi ilmihi asyad fi khianatihi fi malihi ini menarik Rasulullah bersabda, saling bernasihatlah kalian dalam ilmu. Jadi kita harus e, mau untuk berinteraksi dan menerima masukan dari orang lain untuk meluruskan ilmu kita. Fa'inna ahad, ahadikum fi almihi karena pengkhianatan secara ilmiah yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian asyad Allah lebih berbahaya lebih bimalih Lebih berbahaya dari kianat eh, Harta Lebih berbahaya daripada kianat harta Itu bentuk yang kedua Yaitu kianat ilmiah Kemudian Termasuk kianat Bentuk kianat adalah eh, Kita menebarkan aib orang lain Aib yang seharusnya menjadi Bagian yang tersembunyi Kalaupun kita mengetahui Nah, itu ketika kita menyebarkan pada orang lain itu kita termasuk khianat meskipun tidak pernah ada pembicaraan dengan orang yang memiliki aib itu untuk menyebarkan atau tidak tapi aib adalah sesuatu yang tidak seharusnya ditampakkan sebagaimana kita tidak ingin Allah menampakkan aib kita di akhirat maka kita pun harus berusaha untuk menutup aib orang-orang yang punya aib dalam sebuah riwayat bahkan disebutkan tuh baliman sagalahu aibuhu an oyubinas. Beruntung sekali orang yang disebutkan dengan aibnya sampai ia uh, lupa aib orang orang lain. Allah kulihat. <coughs> Jadi ifsha, as, ifsha u asraril akhirin. Jadi me, menyebarkan rahasia-rahasia uh, orang lain. Nah, maka jangan fi wasiyati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Abi Dzar. Pada satu wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar beliau berkata al majalis bil amanat. Ya. Wa ifsha uka sir akhika khiyanah. Fastanib dalika wastanib majlis al athra. Ya al majalis bil amanah. Lakukanlah majlis-majlis dengan amanah. Dengan amanah. Jangan sampai majelis itu justru menjauhkan kita dari tujuan uh, kebaikan. Wa dan menebarkan rahasia saudaramu khianah adalah khianah. Al majalis bil amanah wa ibshauka khianah. dalik maka jauhilah hal itu. Wat tanib majlisal atharah dan hindarkanlah, jauhkanlah dirimu dari majelis yang di situ mengungkap berusaha untuk mencari-cari kesalahan orang author. Itu bentuk yang ketiga. Jadi menebarkan aib orang orang lain itu termasuk dalam tindakan khianah. Kemudian khianatul wada'i. Khianatul wada'i adalah khianat titipan, ya. Pitafrit piha jadi ketika anda titipi sesuatu, maka di situ uh, adalah amanat, nilainya adalah amanat. Maka pitafrit pihak waatamihi fitha, jadi khianat dalam titipan adalah ketika uh, anda tidak menjaganya, anda melantarkannya, bahkan mengingkarinya, mengingkari bahwa anda mendapatkan menerima titipan itu wamin sama rasbuha dan bahkan nanti mengambil hak itu maka termasuk khianat maka Imam Ali bin Abi Thalib pernah bersabda afhasul khiana khianatul wada'i jadi khianat yang paling berat itu adalah khianat terhadap wada'i wada'i itu ketika orang menitipkan barangnya kepada kita nah kemudian bentuk khianat yang lain Al-Mtina an taktimil aun lil ma al qudrati ala dhalik. Jadi ketika kita mengaku sebagai orang mukmin, maka seharusnya kita membantu mukmin yang lain. Maka al-imtina menolak untuk memberikan bantuan kepada kaum mukminin meskipun kita mampu. Pada saat kita mampu, maka itu termasuk khianat. Dalam sebuah hadis kita sering mendengar man asbaha walam yahtam bi umuril muslimin Walaysa minhum Barang siapa yang bangun per, Bangun pagi-pagi yang yang difikirkan pertama bukan Urusan kaum muslimin Maka ketahuilah ia ya, Bukan termasuk dari golongan kaum muslimin nah, Jadi ketika kita menolak untuk membantu Kaum mukminin, orang-orang mukmin Atau orang lain yang membutuhkan bantuan kita Kita menolak untuk membantu padahal kita mampu Maka itu juga khianat Kala Imam Sadiq alaihi salatu wassalam, Imam Ja'far Sadiq pernah bersabda Ayyuma rajulim min ashabina Ista'ana bihi rajulun min ikhwanih Fi hajatin Jadi siapapun Laki-laki di antara para sahabat kami Yang pada suatu hari Ada orang yang memohon pertolongan Di antara ikhwan Di antara saudaranya Memohon pertolongan kepadanya Fi hajatin untuk uh, Satu kepe kepentingan tertentu dalam ia balik pikul dan tidak menyampaikan kepada tujuan kepada hajatnya dengan sungguh-sungguh faqad khana Allah faqad Allah maka ia telah berkhianat mengkhianati Allah wa rasulahu dan rasulnya wal mukminin dan orang-orang yang beriman. Jadi keberpihakan kita kepada kaum Ustadz Afin itu merupakan amanat yang artinya jika kita tidak melaksanakan maka kita masuk ke dalam kelompok khain atau kelompok khawan. Ya. Jadi disebutkan fakat khana wa rasulahu wal mu'minun. Jadi berkhianat kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Nah, <tuh> kemudian Bentuk yang berikutnya daripada khianat. Nah, nah ini termasuk diantaranya adalah khianatu nakzil atau mengingkari janji. Nah, mengingkari janji itu juga satu bentuk satu bentuk khianat. nah, Kemudian, khianatul nakdil uhud, seperti saya sampaikan tadi, Qala amirul mu'minin, amirul mu'minin pernah berkata, ghayatul khianah khianatul khali al wadud, wa naqdil uhud. Jadi, khianat yang paling, atau puncak daripada khianat, adalah khianatul uh, al khali al wadud, mengkhianati uh, saudara yang sangat mencintai, serta mengingkari janji ya termasuk khianat yang yang merupakan puncak daripada khianat. Bentuk yang lain adalah al khianah fil muamalat atau khianat dalam bermuamalat, dalam pertransaksi seperti jual beli ya mengurangi timbangan kemudian mencurangi timbangan Imam Ali bin Abi, Imam Ja'far bin Muhammad Sadiq alaihi bersabda Syarrut tujar al khawanah Seburuk-buruk pedagang adalah pedagang yang berkhianat Nah kemudian Nah kemudian ada lagi khianat dalam bentuk yang lain Yaitu ketika kita tidak memberikan hak kepada jiwa kita, diri kita dengan cara menyibukkan jiwa kita itu dengan hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan manfaat pada jiwa kita. Maka disebutin isgholun nafs bima la ya khairuhu 'alaiha matiyan aw ma'nawiyan. Termasuk bentuk khianat adalah menyibukkan diri dengan yang kebaikannya tidak kembali kepada diri kita, baik secara materi maupun secara maknawi. Jadi kita melakukan hal yang sia-sia itu amat kepada diri kita. Jadi tidak seharusnya kita melakukan itu. Alimam Ali bin Abi Talib, Amirul Mukminin pernah bersabda, Al-Khain man syaghala nafsahu bi nafsih. Al-Khain pengkhianat adalah orang yang menyibukkan dirinya tidak untuk masalah diri. Ya untuk sesuatu hal yang sia-sia. Bahkan yang merusak diri. Maka na'yamuhu amsih. Maka hari dia, hari ini, selalu lebih buruk daripada sebelumnya Jadi selalu bertambah buruk ya, Selalu bertambah buruk Ketika orang Tidak memberikan uh, Atau tidak uh, Atau mengkhianati amanah diri Ketika ia tidak memberikan kepada Nafs sesuatu yang bermanfaat Baik secara materi maupun Secara maknawi Bahkan menjadikan nafs itu hancur lebur Tidak memiliki kebaikan Dan Tanda-tanda khian, khianat Atau tanda-tanda orang yang berkhianat Saya kira banyak sekali disebutkan di dalam Riwayat Saya kira tidak bijak rasanya Semakin Merasa Berdosa Setiap kali kita Mengingat bahwa Kita seakan-akan sedang Menggurui almarhum Tapi bismillah Semoga Mudah-mudahan dengan berkah ini kita senantiasa mendapatkan curahan berkah ilmu almarhum dan menjadikan kita manusia-manusia yang terhindar daripada sifat khianah menjadi manusia-manusia yang siap untuk memegang amanat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merup yang memegang yang mana Rasulullah adalah pemegang amanat Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kita uh, mengenal para imam yang merupakan pemegang amanat Makanya, dalam di dalam apa namanya, dalam ziarah kita selain selalu mengatakan uh, bahwa kami bersaksi bahwa saya pilih uh, berjuang di jalannya, wa- wa ladikunta, dan seterusnya, bahkan hatta-hatta yakin kita kita ini bersaksi, bersaksi, dan kita bersaksi bahwa Maha Guru kita Allah Yarham Buya Jalaluddin Rahmat telah melaksanakan amanat keilmuan melaksanakan amanat-amanat yang lain yang seharusnya disampaikan pada kita semuanya sudah kita dapatkan tinggal kita berusaha untuk memikang amanat itu untuk kita sampaikan kepada generasi-generasi kita yang akan datang Alhamdulillahi Rabbil Alamin Astaghfirullahaladzim Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.